korban berarti Mas Joko. Ya ini korbannya nanti nah. Ini. Dari Polsek Sungai Pinang ingin mengadakan pelatihan atau simulasi bagaimana penanganan kerawanan kebakaran. Setelah kita ketahui akhir-akhir ini sering terjadi kebakaran di wilayah Kota Samarinda. Karena itu Polresta Samarinda melalui Polsek Sungai Pinang berinisiatif mengadakan pelatihan singkat kepada relawan maupun masyarakat sekitar agar ketika terjadi kebakaran masyarakat atau relawan tidak bingung-bingung lagi atau mengetahui bagaimana cara penanganan awal terhadap kebakaran itu sendiri. Selain pelatihan ini ada simulasi juga, Pak? Dalam pelatihan ini kita berikan pertama teori, yang kedua kita langsung lakukan simulasi. Untuk pihak pemateri sendiri kita panggilkan dari pihak damkar, pemadam kebakaran.